Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan sosialisasi uji coba penerapan jadwal waktu aktivitas truk kontainer di Jalan Pelumpang Semper, Rabu 24 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk terselenggaranya kepentingan masyarakat luas pengguna jalan agar dapat berlalu lintas secara aman dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, sosialisasi yang dilakukan adalah jalan mencari solusi dan menjawab keluhan masyarakat. Dengan sering terjadinya kemacetan dan trauma masyarakat, karena sering terjadi kecelakaan saat beraktivitas berbarengan dan sejalan dengan angkutan berat kontainer dan truk-truk tonase besar, katanya. Ali menambahkan dengan adanya uji coba ini, diharapkan masyarakat dan juga stakeholder atau pemangku kepentingan mengetahui jam-jam lintas kendaraan-kendaraan berat. Pada Jalan Raya Pelumpang sampai dengan Simpang 5 Semper, Kecamatan Koja, dilarang melintas pada pagi hari pukul 6 sampai pukul 9 dan sore pukul 16 sampai pukul 21, terangnya. Tim Liputan Kemenfotik Jakarta Utara melaporkan.